Nah, selamat siang buat teman-teman. Jumpa lagi dalam channel Julian Komansilan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Julian Komansilan. Oke, nah, kemarin kalau teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, yaitu yang pertama, ada vlog pertama yaitu tentang unboxing kura-kura berhasil betina calon indukan. Nah, yang kedua itu ada vlog tentang kura-kura Ambon sepasang kura-kura monster yang besar, kura-kura Ambon yang besar, ada jantan dan betina. Nah, yang ketiga kemarin ada kura-kura piput atau pipi putih hasil dari menang lelangan. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview atau unboxing tentang kura-kura damer atau kura-kura dada merah. Teman-teman yang penasaran, jangan lupa nonton video berikut ini. Oke, thank you. Oke, ini kita lagi unboxing kura-kura damer dada merah. Dari boxingan luarnya dulu ya, kita buka, dilapisi karung. Mudah-mudahan selamat ya paket kita kali ini. Oke, videonya sengaja saya percepat karena unboxing memakan waktu yang cukup lama juga. Dipakai dulu sepatu ya, di lubang-lubangnya biar ada udara bisa masuk ke dalam. Oke, nih dusnya sudah kita gunting, udah kebuka nih. Boxingannya cukup rapi, ada kertas pemberitahuan apa ya itu ya. Boxingan dalamnya di lubang-lubangi juga dan dibungkus pakai kain busa, dikasih air biar fresh gitu. Ah, kura-kuranya selamat, mantap, sehat dua-duanya, hidup. Oke, mantap, berhasil lagi kiriman kita yang dari Pulau Jawa sampai ke Manado. Oke, lihat nih, mantep kan marahnya. Coba ke dalam air dulu, berenang, asik. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton unboxing kura-kura dada merah. Nah, buat teman-teman, kalau memelihara kura-kura dada merah itu jangan lupa jaga pola makannya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kura-kuranya tidak mau makan pelet, coba ganti dengan cabek atau cacing buku, atau coba ulat Hongkong, atau coba daging udang yang sering dikempes-kempes atau diremas-remas sampai hancur. Nah, itu yang kasih makan untuk baby damer. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video unboxing damer kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel Julian Komansilan. Terima kasih. Bye.